4 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang saat ini sedang menjalani isolasi di ex-RSUD Badarudin Tanjung dalam kondisi stabil, tidak berbeda dari orang sehat pada umumnya. Kondisi mereka terus dipantau oleh tim gugus tugas garda depan selama 1x24 jam di ruang isolasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Selain dijaga ketat oleh petugas, 4 orang terkonfirmasi positif ini juga diberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap konsep penularan wabah kepada orang di sekitarnya. Tujuannya agar mereka tetap disiplin menjalani karantina selama 14 hari sampai dilakukan tes swab kembali untuk memastikan pasien sembuh. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi mengatakan, selain kegiatan edukasi, pihaknya juga melakukan kegiatan senam sambil berjemur setiap jam 10 pagi, dipandu oleh petugas secara bergantian dari pihak kesehatan, TNI, Polri, dan pihak lainnya dengan menggunakan masker dari jarak aman terhadap penularan. Kita juga ada kegiatan edukasi ya kepada mereka, untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan imunologis di dalam tubuhnya. Salah satunya mereka jam 10 nanti berjemur, sekalian senam bersama dengan petugas. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini, kemudian mereka bisa untuk melaksanakan ibadah ya, sesuai keyakinannya. Nah, kemudian mereka juga harus memahami konsep ini, bahwa mereka adalah sumber penularan untuk orang lain. Nah, dengan mereka bersabar, disiplin untuk diisolasi, sampai nanti mereka dinyatakan sembuh, sehingga mereka bisa kembali ke keluarga atau lingkungannya semula. Konsep edukasi dari jarak aman ini juga sebagai contoh kepada pihak masyarakat bahwa physical distancing sangat efektif dalam mencegah penularan. Juga sebagai bukti kepada pihak masyarakat bahwa virus ini tidak berterbangan di udara dan hanya menular dengan cara kontak langsung melalui droplet orang yang terkonfirmasi positif. Dr. Taufikur Rahman berharap ketika keempat pasien positif ini sembuh, mereka dapat menjadi pelopor di masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Rangga, TV Tabalong melaporkan.